Ini bocil ngapain lagi? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, biar jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, sudah cukup lama banget ya kita nggak membuat konten ngakak plus cuy ya. Dikarenakan memang saya sudah jarang banget untuk membuat video cuy. Mungkin di bulan depan barulah saya agak aktif buat video cuy. Untuk bulan ini mungkin nggak terlalu aktif dulu cuy ya. Dikarenakan ya masih ada teguran saya yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Oke cuy, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang ngetag nama saya di apa namanya di TikTok. Dan alhamdulillah ya, tiba-tiba aja banyak juga teman-teman dari Malaysia yang follow saya di TikTok cuy. Sekarang sudah menghampiri 50k gitu ya. Tiba-tiba gitu ya, yang awalnya 12k menjadi 50k. Alhamdulillah banget ya, berkat video-video saya yang kemarin gitu ya, saya reaksi Hakspedia. Dan untuk sementara saya nggak lanjutkan yang 4 ke 3 dulu cuy ya, karena kalau saya mereaksi Hakspedia itu nggak tahu kenapa gitu ya, ngakak aja gitu, ngakaknya lebih apa ya, lebih tersiksa gitu ya. Makanya saya membuat konten ngakak plus dulu supaya kita agak ngakaknya itu nggak terlalu barbar gitu, nggak terlalu ekstrim gitu ya. Oke, di sini sudah banyak banget ya video dari teman-teman yang belum saya react cuy ya, sudah banyak banget di sini yang ngetag nama saya, cuman nggak bisa saya react semua cuy ya. Saya akan melihat di sini yang mana yang cocok untuk kita publikasikan di channel NDTK cuy ya. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi cuy ya, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy. Dan jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, langsung aja ke video yang pertama ya. Oh, amat tuh. Apa ini? Aduh, kalau ini nggak wajib untuk ditertawakan gitu cuy ya, itu sakit cuy. Itu ulang ya, nggak wajib ditertawakan lah cuy ya, kasihan. Kasihan, dia nggak lihat ada sesuatu di belakang cuy ya. Oke, next. Entah siapa yang wah, ini sound yang lagi viral ini cuy. Entah apa. Siapa yang salah. Oh, ternyata dangkal ya. Saya pikir ini juga tadi dalam cuy, karena lehernya. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah. Dangkal banget ternyata ya. Saya nggak tahu ya, ini settingan atau memang sudah dikonsep, tapi ini lucu aja ya buat saya gitu ya. Oke, okay, next. Oke, contohnya beli nasi lemak. Oh dia itu. Oh, ini Maharaja Lawak Mega ini cuy. Ini ada judulnya di sini cuy ya, betul-betul tak terfikir Mat Lawak ini. Oh, kumpulan dari ini ya, Siro 2013 ya. Oke. Okay. Ini nasi lemak. Nasi lemak dia. Ini lalat. Lalat betul. Macam mana nak indahkan lalat ni dari kena nasi lemak? Tutup pakai tudung saji betul. Jaga lama. Letak lilin? Salah. Dah tu pakai pemadam, kita padam lalat ni. Okey. Gua enggak kepikiran juga ke situ ya. Coba kita ulang ya. Pertanyaannya gimana ya? Okey, contohnya beli nasi lemak. Oh, contohnya dia beli nasi lemak. Ini nasi lemak. Nasi lemak dia. Ini lalat. Lalat betul. Macam mana nak indahkan lalat ni dari kena nasi lemak? Tutup pakai tudung saji tu. Jaga lama. Letak lilin? Salah. Dah tu pakai pemadam, kita padam lalat ni.
Betul. Wah, ini konsepnya keren sih ya. Memang Zero itu cuman dua versi ini atau gimana sih? Tapi lawakan di sini tuh gege banget sih ya. Saya enggak kepikiran gitu ya. Ternyata bisa dipadam gitu ya. Astaga. Okay, next. Apa tuh kakak? Jelek ya, kupat jelek ya. Ku punya kisah kakak jejak anak. Enggak, ini konsepnya gimana cuy? Saya enggak paham gitu ya. Kalau sih judulnya sedih gitu ya. Apa ini kakak? Telah kakak. Telah kakak. Udah gitu kakak. Udah kakak. Dia nyanyiin lagu apa ya? Saya... Enggak, iya enggak. Maka paliku takkan serahkan. Jakak maku, jakak ikan. Naga kukan. Panjang lagi. Enggak. Yang buat saya ini, ya mungkin di sini temanya dia bersedih gitu ya. Dia bersedih karena dia gak paham gitu ya lagu yang dinyanyikan apa. Dan aduh, kalau kita panjang membahas ini kesannya menghina cuy ya. Jadi kita next aja ya. Oke, video selanjutnya. Cobain yuk. Apa? Cobain. Kita ulang. Cobain yuk. Enak. Gimana sih? Enak. Dia ceritanya dia nge-review ya, nge-review minuman kata apa? Oh, ini tulisannya ya. Marimas gitu ya, Marimas. Tapi dia bilang enak tapi memuntah gitu ya. Cobain yuk. Gimana ceritanya? Ini kayak produk gagal ini aja ya. Hancur endorse. Oke, next. Macam aku nak kit ni. Nak. Serius ah. Aku dah makan banyak tu manis sekarang. Tak apa. Oh, yeah, video dari ini. Malaysia. Serius tak nak? Kaget gua. Oh, ini video dari ini. Oh, Amsyar Le ya, yang parodi itu cuy. Saya baru perasan gitu ya. Kita, gua kaget gitu ya. Dia tanah awalnya ya. Serius ah. Aku dah makan banyak tu manis sekarang. Tak apa, biar aku makan. Serius ah tanah. Amsyar. Konsep lawaknya juga keren ya. Maksudnya videonya awalnya enggak mau, tiba-tiba wah. Masalahnya saya kaget gitu ya. Oke, okay, next. Apa ini? Bola basket nyangkut. Kalau ini mungkin saya agak tahu sedikit cuy. Mungkin sendalnya atau sepatu yang dilempar nyangkut juga ini cuy. Karena banyak video-video seperti itu cuy. Bukan nyangkut lagi cuy, lewat. Enggak nyangkut tapi lewat. Kok bisa? Kita ulang ya. Padahal dekat banget itu. Itu dekat deh ya. Ada aja gitu ya. Oke, okay, next. Satu, dua, tiga, lari. Eh, mata abur, Ruben. Satu, dua, tiga, baca lari.
Terus. Allah Allah, buru. Gimana sih sampai dia satu mensalah artikan dua satu, tiga dua, tiga. Oh di situ cuy, satu dua tiga lari gitu ya. Ya jadi yang satu dua tiga itu langsung lari, dia tinggal karena dia nomor empat gitu ya. Terlalu fokus satu Mudani. Dua tiga lari. Eh, mat. Mat tak buru, Ban. Dan 1, 2, 3, Pak. Terus. Oh, Allah, Pak. Buru. Terlalu fokus dia, cuy. Sampai dia dengar 1, 2, 3 gitu ya. Astaga. Aduh, jangan sampai mah gua kambuh lagi, cuy. Aduh. Ini gara-gara Expedia kemarin ya, gue react sampai sakit banget perut gue cuy. Oke, okay, next. Lagu ini spesial buat Roy. Nah ini dia cuy, ini banyak banget yang request video ini dengan saya cuy ya. Gak tau berapa puluh yang request ini cuy. Ada apa dengan... Nih ada enggak yang di Malaysia namanya Roy ini okay. Nih. Harus baik. Gua udah feeling nanti masuk lagunya ini pasti. Dari raut wajahnya tuh meyakinkan banget padahal ya. Masuk. Yang satu kali video seperti ini gitu ya, tapi ini versi yang berbeda gitu ya. Kita coba pas mau masuk lagu ya. Saya mereaksi video seperti ini supaya saya gak terlalu ngakak. Kenapa ngakak banget juga ini? Saya gak mau lanjut lagi cuy. Ini kita selesai sampai di sini dulu ya untuk video ini. Padahal masih ada gitu dedasinya cuy. Oke, next. Monyet. Tunggu. Ini monyet peliharaan atau? Dia pusing itu, dia mau buka tapi dia pusing. Dia pegang tadi cuy, kayak dia udah ganjel pakai kaki nih. Dia pakai kaki tuh pegang. Oh ini kayak hewan apa namanya, monyet peliharaan cuy, karena ada
yang rekam ini kan dekat ini. Okay, next. 3, 2, 1. Ultraman-nya sudah terlalu banyak tidur ini aja ya. Sudah banyak. Aduh, kenapa? Kenapa? Ini Ultraman-nya sudah banyak tidur, cuy. Jadi begini gitu ya. Lucu banget deh, lucu, lucu, sumpah lucu ini. Bentuknya comel gitu ya. Oke, next video selanjutnya. Entah siapa yang salah. Apa judulnya ini? Murid. Detik-detik murid yang diskor. Wah. Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Saya juga tertipu, cuy. Saya pikir tadi itu kaca gitu ya. Oh, itu pintu, bukan jendela gitu ya. Saya pikir tadi jendela, cuy. Coba kita ulang ya. Entah siapa nih. Yang salah. Ku tak tahu. Saya pikir tadi itu jendela. Entah gitu ya. Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Gak tahu ini video settingan gak atau gimana, kok bisa gitu ya, cegunya gak tahu gitu ya. Intinya saya gak tahu bilang itu settingan atau gimana, tapi menurut saya itu konsep yang sangat menghibur gitu ya, lucu gitu ya. Oke, okay, next. Saya pikir tadi itu cuma cover lagu, cuy. Gimana ini dia nyanyi lebih apa, sangat menghayati gitu ya, jadi seperti sumpah sakit banget perutku. Oke, next aja ya. Apa ini? Ini bocil ngapain lagi? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan orang udah tahu ending ini gimana nih. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Ikhlas. Aku ikhlas. Gak tahu ini entah apa yang salah gitu ya. Ini yang salah. Pembeli kah? Atau kursinya gitu ya. Kursinya terlalu tinggi atau bocilnya gitu ya. Ini sakit ini, cuy, jatuh ini.
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Pas banget ya editingnya, cuy. Yang edit ini gege sih. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Itu kok tiba-tiba ada itu monyet kah kera tadi atau kucing sih? Iya. Ini edit ini cuy. Tiba-tiba ada monyet gitu. Monyet ini ya, monyet ya. Kan ku kirain kucing. Oke. Video terakhir, Ji. Woi, kata namanya di sini angker tahu. Ya kan, Nik? Oh, aduh. Iya, Boy. Allah, gua takut. Oh, boleh sini aja kemarin. Enggak apa-apa kok. Ya udah. Apaan? Gak usah lari, gak usah lari. Udah, jangan lari, jangan lari. Ye. Apaan? Jod. Lah. Lari, lari. Anjir. Lain gitu cuy. Nah ini yang saya gak suka kalau reaksi yang horor-horor cuy. Gak lama gue jantungan gitu ya. Oke cuy, itulah tadi beberapa video Ngakak Plus yang korang ya, tag nama saya di TikTok cuy ya. Jadi buat korang kalau memang ingin ngetag nama saya di TikTok, korang bisa follow TikTok saya ya. Dan ya tolonglah jangan bagi video-video yang bikin apa namanya bikin kaget seperti tadi cuy ya, yang buat kita terperanjat gitu ya. Gue jantungan masalahnya cuy ya. Gue gampang banget apa namanya itu kaget gitu ya. Aduh, tadi kagetnya lain-lain loh. Tapi sebelumnya saya berterima kasih banget ya buat korang yang selalu memberikan saya video-video seperti ini ya. Saya harap banget video saya ini bisa menghibur korang ya. Ya walaupun durasinya ini pendek saja cuy ya, karena memang saya niat buat video ini tuh untuk mengisi gitu ya, mengisi kekosongan untuk minggu ini cuy. Karena jujur aja saya gak terlalu sering untuk bulan ini tuh membuat video Ngakak Plus. Karena gak tahu tiba-tiba aja ulu hati saya kemarin sakit waktu mereaksi Akspedia cuy ya. Jadi saya beri waktu satu minggu lah cuy ya untuk membuat part selanjutnya dari Akspedia cuy. Kalau ulu hati saya sudah agak baikan barulah saya membuat yang part ketiga cuy. Jadi korang bisa tunggu saja gitu ya, tunggu saja. Jadi saya akan selang-selingi dengan mereaksi yang video Ngakak Plus seperti ini dengan video Ustadz kalau ada lagi ya. Kalau korang bisa bagi juga link-link dari video Ustadz Syamsul Debat kah, pokoknya Ustadz yang lakar gitu ya. Oke, mungkin itu aja cuy. Saya harap video ini bisa menghibur korang dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye. Terperanjat.